Hello everyone, mari kita belajar apa artinya untuk diselamatkan. Waktu Tuhan Yesus datang nanti di awan-awan, dikatakan di 1 Korintus 15 bahwa kita semua akan dirubahkan. Nah, ada yang mengartikan ini bahwa karakter kita nanti akan dirubahkan, karena selama kita di dunia ini, sebelum Tuhan Yesus datang, kita nggak bisa berhenti berdosa. Yang penting kita berbuat sebaik mungkin, walaupun nggak bisa kita sepenuhnya menurut 10 hukum dan hidup tanpa dosa. Yang penting kita punya niat Allah baik. Nanti di awan-awan, waktu Tuhan Yesus datang, kita akan dirubahkan. Dan mereka menggunakan ayat 1 Korintus 15 ini untuk mendukung teori mereka bahwa karakter kita di mana kita nggak bisa berhenti berdosa itu akan dirubahkan dengan sekejap. Apakah ini yang dimaksudkan Rasul Paulus waktu dia tulis surat ini ke sidang di Korintus? Mari kita lihat apa artinya untuk diselamat. Apakah diselamatkan ialah untuk diselamatkan di awan-awan, dirubahkan karakter kita di awan-awan? Di Matius 1:21 dikatakan Tuhan Yesus itu menyelamatkan orang-orang berdosa dari dosa-dosa mereka. Artinya orang yang selamat adalah orang yang tidak berdosa lagi. Pertanyaannya, kapan dia nggak berdosa lagi? Apakah di awan-awan nanti waktu Tuhan Yesus datang, atau sebelum Tuhan Yesus datang di awan-awan? Jadi apa artinya untuk berdosa? Karena Tuhan Yesus selamatkan orang dari dosanya. Untuk berdosa adalah untuk melanggar hukum Tuhan. Artinya orang yang diselamatkan adalah orang yang tidak melanggar hukum Tuhan lagi. Karena dosa itu adalah melanggar hukum Tuhan. Kita tahu bahwa upah dosa adalah kematian. Artinya kematian itu adalah hasil daripada pelanggaran hukum Tuhan. Sementara manusia diselamatkan dari pelanggarannya. Jadi kenapa Tuhan Yesus perlu mati untuk upah dosa manusia? Karena kalau nggak ada yang mati menggantikan upah dosa manusia, manusia yang berdosalah yang harus mati. Dan kalau manusia sudah mati, apa gunanya untuk selamatkan mereka lagi kalau mereka sudah mati? Dan untuk menyelamatkan orang berdosa dari dosanya, dia harus hidup dan tidak berdosa di dalam kehidupannya. Sementara orang yang sudah mati, karena nggak ada yang bayar upah dosanya, nggak bisa diselamatkan lagi karena orang mati nggak bisa diselamatkan. Yang diselamatkan adalah orang yang hidup. Dan kalau orang sudah mati pun, dia sudah diselamatkan sebelum dia mati. Jadi kematian Tuhan Yesus itu sangat penting untuk manusia nggak perlu mati membayar upah dosa, sehingga manusia masih bisa hidup. Dan di dalam kehidupan dia, disitulah dia diselamatkan dari dosanya. Disitulah dia tidak berdosanya. Disitulah dia tidak melanggar hukum Tuhan. Jadi nggak benar untuk bilang bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk saya punya kematian, dan oleh sebab itu sekarang saya bebas berdosa. Karena untuk berdosa itu ialah untuk hilang. Untuk berdosa itu ialah untuk melanggar hukum Tuhan. Sementara Tuhan Yesus selamatkan saya dari saya punya pelanggaran, sehingga kalau saya diselamatkan, saya tidak melanggar hukum Tuhan lagi. Jadi di 1 Korintus 15 ini, apa yang dimaksudkan nanti di awan-awan atau sebelum naik ke awan-awan, kita akan dirubahkan. Tentu saja bukan karakter kita yang dirubahkan, bukan kita dirubahkan di awan-awan sehingga di awan-awan lah baru kita nggak bisa berdosa lagi, bukan di awan-awan lah kita baru bisa menurut hukum Tuhannya. Kita sudah harus menurut hukum Tuhan, kita sudah harus tidak berdosa, tidak melanggar hukum Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang di awan-awan. Karena di Roma 14 ayat 23 dikatakan, apa saja yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dan iman itu adalah mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan mengungkapkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan saya, atau menurut. Artinya untuk saya tidak menurut firman Tuhan, itu artinya tidak beriman. Karena semua orang yang beriman adalah orang yang menurut akan hukum Tuhan. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, di Lukas 18 ayat 8 dikatakan, waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan, apakah dia akan temukan iman? Waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan, yang dia cari adalah orang yang beriman atau orang yang tidak berdosa. Dan orang yang tidak berdosa itulah yang akan diangkat dan dirubahkan. Dan dirubahkannya itu bukan karakter mereka, bukan sekarang mereka bisa menurut hukum Tuhan, karena mereka sudah beriman sebelum mereka diangkat ke awan-awan.
jadi apa dan yang dirubahkan? Yang dirubahkan ialah tubuh manusia yang bisa mati ini dirubahkan menjadi tubuh yang tidak bisa mati. Yang dirubahkan adalah kita punya tubuh yang fana ini. Tapi karakter kita tidak dirubahkan waktu Tuhan datang. Kita sudah harus menurut hukum Tuhan dengan kuasa Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang. Karena Tuhan Yesus selamatkan manusia dari dosanya atau dari pelanggaran hukumnya. Dan semua orang yang beriman adalah orang yang tidak berdosa. Dan waktu Tuhan Yesus datang, dia akan cari orang yang tidak berdosa karena dia akan cari orang yang beriman. Dan hanya yang berimanlah yang akan diangkat ke awan-awan untuk hidup dalam kerajaan surganya untuk selama-lamanya. Semoga kita mengerti bahwa di saat saya masih hidup, disitulah saya masih ada kesempatan untuk belajar, mengerti, dan mengungkapkan kebenaran itu dalam kehidupan saya. Ada saatnya firman Tuhan tidak akan ditemukan lagi walaupun dicari, karena akan ada masa kelaparan, bukan kelaparan roti dan air, tetapi kelaparan akan mendengar akan firman Tuhan. Roma 10:17 bilang, iman diperoleh dengan mendengar akan firman Tuhan. Dan iman itu adalah iman kalau iman itu diungkapkan dalam penurutan. Jadi orang diselamatkan dari dosanya sebelum Tuhan datang di awan-awan.